Yang ketiga, benturan Roh Kudus. Tadi Anda sudah mengerti apa itu, yaitu benturan Roh Kudus. Bagi yang belum terima baptisan Roh Kudus, Anda akan terima karena hatimu haus dan hatimu percaya. Saya akan berdoa dan Anda ikuti saya berdoa. Sebentar lagi Roh Kudus akan dicurahkan. Anda akan pertama kali terima dalam hidupmu. Yang sudah terima, anggap akan dipenuhi Roh Kudus lagi dan jadi mata air kehidupan. Angkat tanganmu yang paling tinggi ke depannya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ku angkat tanganku, ku rindu untuk menerima. Kamu ketiga di hari Natal, pencurahan Roh Kudus atas hidupku. Ampuni aku yang kurang percaya ini. Kini aku tahu Tuhan bahwa kematianmu di kayu salib, karena supaya aku dapat mencurahkan rohmu kepadaku. Kini aku terima dengan iman. Tuhan Yesus, hatiku haus. Tuhan Yesus, hatiku percaya bahwa kau mencurahkan Roh Kudusmu. Siang hari ini juga aku siap terima menjadi saksimu yang berani di akhir zaman, oleh karena Roh Kudusmu diberikan kepadaku saat ini. Aku terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya hidup sampai ketika Anda akan mulai terima. Satu,
Pintu Yesus segera hampir orang yang mengatakan doakan mereka yang sakit, yang mengalami sakit penyakit, tolong yang di belakang boleh maju supaya tim doakannya mudah. Yang tidak sakit, kita akan doakan Anda terima urapan Roh Kudus. Yang sakit akan didoakan untuk terima kesembuhan. Sembah Tuhan Allah. Yang sakit jangan dibutuhkan tangannya ya, supaya kita tahu. Sukacita.